Halo English learners, welcome back to my video. I am Tiara. Kali ini kita bakal belajar tentang AM dan PM. Teman-teman tahu nggak sih apa itu AM dan PM? Teman-teman pernah dengar tentang AM dan PM? AM dan PM itu biasanya identik dengan time atau waktu. Nah, by the way, teman-teman tahu nggak sih apa perbedaan dari AM dan PM? Dan bagaimana cara penggunaan AM dan PM yang benar? Kalau teman-teman belum tahu, simak videonya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang AM dan PM, aturan waktu itu ada dua, teman-teman. Yang pertama ada aturan waktu dalam 24 jam, dan yang kedua ada aturan waktu dalam 12 jam. Contohnya gimana? Kalau kita mau bilang jam 4 sore, biasanya kita tulis 16.00 dalam aturan waktu 24 jam. Nah, kalau dalam aturan waktu 12 jam, berarti kita tulis 4.00 sore. Berarti kita perlu keterangan sore di akhir setelah waktu. Nah, untuk aturan waktu 12 jam, biasanya kita menggunakan AM dan PM. Yang pertama akan kita bahas adalah AM. AM biasanya kita gunakan dari jam 12 lewat 1 menit malam sampai jam 11 lewat 59 siang. Ini masih kita sebut sebelum siang, maka kita gunakan AM. Sedangkan PM biasanya kita gunakan dari jam 12 lewat 1 menit siang sampai jam 11 lewat 59 malam. Nah, bagaimana dengan jam 12 tepat siang? Kita gunakan AM atau PM? Bagaimana dengan jam 00.00? Kita gunakan AM atau PM? Nah, khusus untuk jam 12 siang, biasanya kita tidak menggunakan AM dan PM, tapi kita gunakan midday atau artinya tengah hari. Dan bagaimana kalau 00.00 jam 12 malam, biasanya kita gunakan midnight atau yang artinya tengah malam. Nah, untuk lebih jelasnya, I have something. What is that? Jeng-jeng. Tada! Watch. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, AM kita gunakan dari jam 12 lewat 1 menit malam sampai jam 11 lewat 59 siang. Sedangkan PM dari jam 12 lewat 1 menit siang sampai jam 11.59 menit malam. Jadi, untuk jam 12 tepat malam hari kita gunakan midnight, sedangkan untuk jam 12 tepat siang kita gunakan midday. Nah, gitu teman-teman. Jadi, kesimpulannya AM adalah ante meridiem yang artinya sebelum siang. Sedangkan PM adalah post meridiem yang artinya sesudah siang. Ante meridiem digunakan dari jam 12 lewat 1 menit malam sampai jam 11.59 siang. Sedangkan post meridiem atau PM kita gunakan dari jam 12 lewat 1 menit siang sampai jam 11.59 malam. Dan AM dan PM biasanya kita gunakan dalam aturan 12 jam. Jadi, kalau kita nulis 20.00 itu berarti jam 8 malam. Nah, kita ucapkan at 8 o'clock PM. AM dan PM itu untuk menentukan waktunya. Nah, itu tadi penggunaan AM dan PM. Jadi, teman-teman jangan sampai salah menggunakan antara AM dan PM. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching and see ya tata.